Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kita kembali semua dalam Safiak. Hari ini kita akan sambung lagi kita punya Agent Ali Season 3 episod yang ke-8. Tanpa buang masa, jom. Oh, starting out opening. Dah. Alright. Oh yelah, kita tahu yang Kim seruling. Kita tahu yang dia bersubahat kan. Oh, dia punya backstory. Sebelum ni dia punya instrumen ni lah, seruling lah. Ni kakak dia Jenny lah kan. Ataupun Jenny ni kakak angkat dia ke? Kenapa tak tidur lagi? Oh, warden. Oh, my music. Sini kau. Oh, alright. Sorry. So, kira Jenny ni bagi semangat lah kat dia kan. Oh, transition ke masa sekarang. Lalu pagi-pagi buta. Oh, tuning gitar. Oh, dia punya tuning gitar tu sebenarnya dia jumpa dengan ni lah. Oh, lama ni dia tipu kan. Tuning gitar. Eh, Ali. Oh, maybe betul. Kim, pasal semalam. Oh. Yelah, yang kecoh tu kan. And then, ya, Dr. Akram. Pasal Quattro. Akram. Nama dia, Akram. Ya. Yeah. Nah, cuba tengok. Tunjuk masa sebelum kejadian. Oh, jap. Dia nak tengok balik CCTV ya. Forward. Mesti ada nanti. Something yang suspicious. Ya. Kenapa? Oh tak. Oh ya ni ejen. Okay. Siapa ni fit dengan ni kan? Bobby ke apa ya? Ada seorang. Eh jap, ni siapa? Ni aku tak pernah tengok. Tak tahu siapa. Woo! Korang lawan DOS, come on lah. Oh, semua orang datang eh. Kemana ni 4 lawan 2? Woo. Tak boleh weh. Tapi Rizwan, kalau dia lawan 2 orang ni mungkin okey lah kan. Ha, ambil kau. Woo. Kau tengok dia elak lagi. Ha, tangkas, tapi itulah. Kena juga. Hai, lari. Wow, itu aku rasa apa, barang baru dia. Dia macam AOE punya stun. Itu dia kita punya pelarian kita. Perlukan arena untuk mengenal pasti siapa yang paling berpotensi. Okey. Jadi pemakai baru Iris. Apa? Oh, pemakai baru Iris? Faham. Kami akan teruskan. Satu perkara lagi. Tapi diorang tak separate lagi kan? Kenaan pusingan seterusnya. Ini kedudukan markah yang terkini. So Alex, Rudy, Rosa out dah. Gila lah. Sebab diorang injet kan? Alex injet. Rosa memang injet teruk lah. Oleh itu. Banyak sangat tekno kan? Dalam sejarah arena, kamu semua akan bertukar teras. Oh, tukar teras? Oh, Ali jadi ni. Combat. Kita tak boleh satu team lagi lah macam ni. Ali combat okey lah kot. Kai, maybe. Dengan drone dia. Drone sebut tukar sekali. Sebenarnya, yang kita buat lain dari teras yang lain adalah pertahanan. Ya. Yeah. The great offensive. Seorang agent we bring a great offensive. Kita yang tentukan. Bagaimana dan berapa lama untuk berhadapan dengan musuh. Dia perlu serang pada masa yang tepat. Ah, bila ada opening kan? Sekarang. Woo! Nampak? Itu serang! Bukan bertahan! Salah tu!
But still okay lah kot kan. Ya, yeah, dia patutnya defend. Tak apa. Percubaan yang bagus. Kadroid yang dilengkapi dengan penjana EMP. Ia okay. akan diaktifkan sejurus ia tiba di salah satu pangkalan. Menggerakkan Mechadroid tersebut ke pangkalan pasukan lawan. Alisha dengan Kim eh. Jatuhkan komet dia dulu. Hah? Sorry, Kai. Oh, Kai memang tak sesuai weh combat. Ah, dia ni mana tahu kan. Nah, hang-hang ni techno je. Tapi dia kena belajar lah. Woo! Oh shoot. Lari! Jangan kejar! Kita kena kawan Rizka! Rizka, kita tak tahu pula! Diamlah! Sini aku buat! Oh, dia terlibat pula! Mesti kena marah sekejap lagi, weh! Ya, Ali ni serba boleh weh. Aku rasa dia seorang yang layak untuk jadi semua teras kan? Kita patut buat macam ni. Oh, bahaya tim diorang. Memang kenalah dia sniper kan. Dia bertukar ke invisio lagi menakutkan weh. Tak nampak dia kat mana. Oh, tu. Woo! Gila lah dia baca weh. Tapi itulah termakan umpan lah. Sebab apa kan combat ni perlu ada dengan team kan. Jangan takut. Ya yeah, simple dia. Simple je Kai jadi combat weh. Dia naikkan shield lepas tu dia pergi depannya. Ah, semua berkumpul eh. Untuk setengah jam. Cukup. Oh, dah nak sampai dah. Tidak. Kalah tu. Ya. So, dia abandon team dia kan. Penting sebenarnya combat ni sebab dia macam barisan hadapan kan. So, kalau dah kena bait macam tu je memang tak boleh buat apa lah. Nampak, nampak. Bagaimana ni? Tuning ke? Hey. Oh, dia communicate daripada sini ke? Ingat Ali tak nampak ke? Tak tahu sehari Ali bangun macam dia. Kan? Oh, dia letak benda tu supaya tu disable kan lah. Macam yang waktu season 1 tu. Kat sini dari semalam. Mana comot? 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 Oh, comot nampak. Oh. Ha, tu dia. Comot. Comot nampak, let's go, comot! Awak tak boleh macam ni. Kalau saya... Let's go. Kau tanam apa? Get Crusher. Sejapa dia nak overload kan sistem ke apa? Tapi comot nampak eh. Okay, itu yang penting. Okay, comot nampak. Okay, comot nampak. Itu yang penting. Alright, itulah dia. Episod 8. Tak ada apa benda yang berlaku sangat. Cuma Kim ada backstory dia sikit. And then dia tanam benda lah Gatecrasher tu. So Ali dan yang lain-lain swap trust. Jadi yelah kan, memang tak biasa lah kan Ali dengan dia punya style dia yang memang nak fight. Nak fight kan. So dia telah mengabaikan team dia. Tapi tak apalah, mungkin ada lagi next stage. Mungkin diorang masih lagi kekal kat trust yang swap ni. Okay, Ali boleh develop daripada situ. Tak tahulah kan macam mana. Tapi itulah dia episod 8. Kalau korang suka dengan reaction aku macam biasa, jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa di video akan datang, episod akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.